dari langit. Namun saat kulihat dirimu. Oh, kenal Mang Gigi udah lama. Udah dari kapan? Ya, udah dari 2000. Enggak tahu sih 2000 berapa ya. Di bawah 2006 lah. Kenal sama Raffi udah lama sih, kenal sama Raffi itu udah dari SMA, awal-awal SMA deh kalau enggak salah ya. Pernah main di PH-nya dia. Udah, tapi biasa-biasa aja dulu sama dia. Pernah main juga satu FTV bareng sama dia, judulnya Tikus Kucing, Mencari Cinta. Jadi ceritanya itu lucu di FTV-nya. Ceritanya si Gigi tuh jadi cewek, aku jadi cowok. Emang gitu sih ya. Maksudnya di situ gue playboy tuh, semua teman-temannya Gigi tuh gue pacarin semuanya. Ujung-ujungnya baru sama Gigi gitu di FTV itu. Malah sekarang gini kejadian. Semua temennya gue pacarin, dia ujung-ujungnya dia. Kalau PDKT-nya biasa-biasa aja. Mungkin waktu itu saya tertarik sama dia tuh sebenarnya nggak tertarik amat, gue juga biasa aja. Tapi gue tahu ini anak emang orangnya baik, soleh, anak rumahan lah. Jadi saya kenal baik sama orang tuanya, sama keluarganya. Nggak lama setelah dia itu keluar, itu main ke rumah. Tentu dia tuh lebih dekat sama mama sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa suka cerita, suka curhat sama mama gitu. Main dari dulu suka main, tapi ketemunya mama bukan untuk mama. Terus ya udah lagi mau main ke rumah, terus ketemu aku gitu. Sih udah semenjak dari itu tuh. Kok dia nggak suka ngajakin pergi gitu, suka ngajakin pergi, terus kalau nggak tiba-tiba suka nongol gitu, lagi di mana, terus nongol sebentar ya, kayak gitu. Awalnya sih dari situ. Aku tuh nggak pernah punya kriteria secocoknya, tapi kalau bisa nih, aku selalu ngomongnya gitu, selalu kalau bisa aku mau artis gitu, ketulak. Sekarang saatnya dahsyat Bigi. Sampai Papua. Semuanya ada berlaku dekat berita tentangmu. Kali lagi laki-laki lihat kita masing-masing. Bareng-bareng semuanya. Kan aku awalnya juga, aku waktu itu pas baru-baru deket itu aku baru putus gitu, jadinya belum kepikiran juga mau pacaran lagi, enggak lah gitu. Kalau begitu dia misalnya pun ngedeketin, aku rasanya biasa-biasa aja, kita kayak berteman gitu. Tapi kok ada terus gitu. Jadi teman-teman pada bilang, ih jajan dia ngedeketin lo gitu. Ya bener, ternyata makin lama makin deket gitu, ngedeketin gitu. Tapi aku bilang, aku gak mau pokoknya kalau diajakin pergi, aku tuh harus ada orang lain, aku gak mau pergi berdua. Dia juga perempuan yang nyuekin saya awalnya. Saya dikacangin, cuekin, gue BB pagi, balasnya pagi, besoknya. Itu gue sebel juga sama dia, tapi justru itu buat saya penasaran kali sama dia. Tapi sekarang dia yang tergila-gila sama saya. Dia emang gak tanpa bantuan aku sih, jadi emang dia ngedeketin diri sama keluarga sendiri, sama teman-teman aku sendiri, sebelum aku juga akhirnya mau gitu sama dia. Jadi akhirnya mereka sendiri yang bilang sama aku, dia nggak boleh kayak gitu tahu sama orang gitu, jangan ditutup terus hatinya gitu, coba buka hatinya gitu buat Raffi. Banyak kalau mantan saya tuh kurang lebih tuh kalau dihitung benar gitu ya, yang mantan status enggak sama status iya gitu, mungkin ratusan di media tahu ya, nggak sebanyak itulah, puluhan lah gitu, masih 10 gitu, yang nggak ketahuan tuh banyak sebenarnya. Banyak lah yang pasti, banyak mantannya Raffi kan, banyak. Aku sih kenal sih beberapa juga. Dikit dia mah nggak banyak banget, bukan saingan gue lah kalau ngomongin masalah mantan mah kesin dia mantannya dikit dia mah. Dia mah dikit lah, setahu saya tuh si Nanda, Ijal, ada yang namanya Chandra, sama satu lagi siapa gitu, nggak di bawah 5 lagi. Aku tuh dari dulu kalau pacaran tuh pasti lama gitu, jadi lama-lama gitu, jadi nggak sebentar-sebentar. Jadi sedikit kalau mantan aku, kalau mantan Raffi banyak. We'll be right back.
Yang, Yang, kamu udah siapin belum? Itu yang di Bali maunya gimana? Yang di Jakarta maunya gimana? Kan biaya lagi kalau yang di Bali itu kan keluarga sama teman-teman dekat. Yang Jakarta? Ya juga ada keluarga juga dan teman-teman dekat. Yang mana? Jakarta juga. Tapi kalau kalau aku mah di Jakarta kan biayanya lebih gede tuh. Undangannya 6.000. Enggak, kalau memang ini yang di Bali aja yang belain, yang Jakarta. Coba kamu pikirin baik-baiknya. Maksudnya biayanya nggak sebesar di Jakarta, maksud aku mah. Maksud aku ya kalau yang di Jakarta ribet, kita kan abis menikah kan ada biaya lagi buat rumah tangga. Ya iyalah. Maksudnya, enggak, maksudnya yang di Jakarta, kalau kamu coba kita bicara sama keluarga kamu, kita cancel aja. Gila lu. Yang di Bali. Enggak, kalau menurut aku yang di Bali lebih keren. Sono. Aku dulu deh minum. Ya enggak bisa kayak gitu dong kan kalau di Bali gimana pun juga kan udah acaranya jam udah pas. Bukan nih ya yang ya maksudnya gini, yang di Jakarta itu 15 pengajian, ada siraman, ada midodaren tanggal 15. Tanggal 16 ada midodaren, ada pengajian. Ya kan? 17-nya akad. Udah habis gitu langsung kita bisa dari Sabtu Minggunya enggak usah resepsi Jakarta. Ya bukan. Ya, kamu mau diajak ngomong baik-baik. Loh ya bukan kan ini udah setengah lebih nih jalan nih dari awal di Jakarta. Ya enggak mungkin dong. Emang enggak ngurusin orang banyak udah keluar tenaga, udah keluar biaya, tenaga semuanya juga masa di. Ya kan kita profesional tetap seorang. Kita juga enggak. Itu kan juga udah dibayar DP-nya. Ya kan baru DP-nya baru sedikit. Ya terus? Ya, dibuang aja gitu. Kamu mah enggak ngerti sih, aku tuh kan nyari uangnya kan sendiri emangnya. Emang nyari uang gampang apa? Lu tahu ah. Coba aja kamu pikirin deh. Kamu ngomong dong ah. Mau nih. Itu kamu ngomong. Kemarin. Iya, sama kita juga enggak tahu ada kamera. Kamu marah-marah bikin malu lu. Ya kamu bantuin dong, jangan aku langsung ngomong sama mama kamu. Kamu juga, kita kan lagi ngobrol. Ya maksudnya cari jalan tengah, jangan kamu juga nyalain aku, dibilang aku gampangin apa-apa. Udah lu gak usah campur deh lu gak ngerti masalah pernikahan. Lu aja belum nikah-nikah lu sampai sekarang.